Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari kecewa terhadap perusahaan perkebunan sawit yang ada di Batanghari. Bagaimana tidak saat diundang untuk mengadakan rapat dengar pendapat, para perusahaan tidak hadir. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Batanghari kecewa terhadap ulah dari perusahaan kelapa sawit. Bagaimana tidak, dari 14 perusahaan yang hadir, hanya ada 2 perusahaan yang mau mengikuti rapat dengar pendapat dengan para koperasi dan pengurus petani. Kuzwaini dari fraksi Demokrat dalam RDP tersebut mengatakan bahwa rapat dengar pendapat sulit untuk membuahkan hasil yang maksimal, sebab hanya ada 2 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang hadir. Dan seharusnya semua perusahaan harus hadir untuk mendengar keluhan dari petani terkait dengan anjloknya harga sawit tersebut. Berapa yang terjadi? 15. Berapa? 15. 15 PKS? 14. 14. Yang hadir? 2. Ini tidak sampai 50%. Saya juga tidak setuju ini. Yang banyak hadir terkaitkan dari koperasi ini. Kayaknya, kasih apresiasi bagus. Kalau seperti ini kan kita kan konsultasi juga di Pak Sekda. Kita kan minta pendapat dari beliau-beliau itu karena kayaknya di situ. PTP sama KBH apa ya? KB apa tuh? KB KBH sih. Ini dia memang nak mantu masyarakat inilah. Sementara itu, Romzi, Ketua Koperasi Sejahtera Mandiri Desa Bukit Kemuning, Kecamatan Meresam juga menyayangkan bahwa tidak hadirnya perusahaan perkebunan kelapa sawit. Dirinya menyebutkan jika perusahaan tidak hadir, maka keluhan dari petani sulit untuk disampaikan. Sebab saat ini yang bisa menjawab turunnya harga sawit petani adalah perusahaan. Kami berhubung langsung dengan orang ini. Gitu. Masalahnya itu dengan orang ini langsung. Gitu. Jadi, kalau mereka-mereka ini hadir, apa sih alasannya untuk menurunkan harga tanpa alasan? Gitu? Tanpa dasar yang kuat? Gitu. Kalau dengan isu yang berkembang, dengan harga sawit yang ada di dengan kami itu, ini kan tidak berkenan. Ini menurunkan harga sawit seenaknya mereka gitu. Sama dengan tadi malam sudah turun lagi, acara lagi. Terpisah, Irwan, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Batanghari menyebutkan, jika Dinas Perkebunan sudah melakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan harga dari kelapa sawit. Selain itu, untuk kebutuhan dari sawit di Batanghari masih sangat tinggi. Dengan kondisi seperti itu, harusnya perusahaan tetap membayar sawit sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah saat ini. Kecewa itu bukan hanya berani. Dinas Perkebunan itu sangat kecewa dengan kondisi ini. Kami itu dari Kementerian Pertanian itu, ada semacam program, GAPIEK namanya Pak. Itu pemerintah pusat membuat program, GAPIEK itu gerakan 3 kali lipat ekspor yang dicanangkan oleh Menteri Pertanian itu. Jadi seluruh jajaran perkebunan pertanian seluruh Indonesia ini diminta untuk melakukan seluruh upaya agar komoditas ekspor kita itu dapat meningkat 3 kali lipat untuk meningkatkan. Joni Firdaus, JEK TV, melaporkan.